Batam FM yang tergabung dalam manajemen Ramako kini genap berusia 23 tahun yang selalu mengudara untuk menghibur masyarakat dan pendengar yang ada di Batam dan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Batam FM adalah salah satu radio kebanggaan bagi kota Batam dengan konten-konten yang sangat berwarna yang selalu Batam berikan kepada seluruh masyarakat dan pendengar khususnya dalam ulang tahunnya yang ke-23 tahun kali ini. Pihak manajemen Batam FM mengundang seluruh korporat dan instansi-instansi yang selama ini telah setia mendukung dan mengikuti dari perkembangan Batam FM itu sendiri. Kali ini Andi Kusuma SHMKN memberikan kejutan kepada Batam FM, salah satunya slot program yang akan dipergunakan oleh pihak Batam FM untuk melaksanakan talk show seperti tema yang dirinya ucapkan bisa didengar dan bisa dilihat. Kedepannya Batam FM akan bekerjasama dengan pihak Diamond TV untuk meningkatkan kebutuhan pemberitaan. Ya, pertama teman-teman, selamat untuk Batam FM anniversary yang ke-23. Semoga Batam FM makin jaya. Kado ulang tahun untuk Batam FM dari Diamond Moon adalah kerjasama secara visual. Jadi Batam FM bukan hanya bisa didengar, tapi bisa dilihat. Bisa dilihat dan juga bisa didengar. Sehingga masyarakat mempunyai nuansa baru, ya kan? Penilaian baru, ya kan, yang bisa dibanggakan untuk masyarakat dengan kehadiran Batam FM dengan kerjasama dengan Diamond. Luar biasa, hari ini kami diberikan kabar baik. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan bersama dan membawa manfaat bagi untuk Batam FM dan juga Diamond dan khususnya untuk masyarakat juga. Kemudian kalau bicara tentang program, tentu kita masih dengan program unggulan kita yaitu program Halo Batam yang menyapa masyarakat Kota Batam dan seluruh masyarakat Indonesia karena kita juga mengupdate dengan streaming dan lain sebagainya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.